Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan Supaat Channel. Semoga keadaan sobat semuanya selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar cara membuat media pembelajaran interaktif melalui aplikasi atau situs web WordWall. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita harus masuk ke browser. Kita buka browsernya. Kemudian di pencarian kita ketikkan WordWall.net. Kemudian kita cari. Setelah masuk akan tampil seperti ini. Kemudian kita sign up to start creating. Kalau sudah punya nanti akan langsung masuk login. Kebetulan saya sudah punya, sudah mengaktifkan. Kita coba aja klik dulu sign up to start creating. Nah, ini kalau belum punya kita daftar di sini, bisa sign in with Google atau diketikkan email sobat di sini di email address, kemudian password. Ketikkan password lagi, konfirmasi persis dengan yang di atas. Ini lokasinya sudah Indonesia. Lalu jangan lupa centang accept term, kemudian klik set sign up. Kebetulan saya sudah mengaktifkan, jadi saya tinggal login. Nah, saya login. Saya coba buat aktivitas kedua karena yang satunya sudah saya buat kemarin. Saya kasih nama saja matematika 2. Jadi kita akan membuat game matematika, kemudian create. Nah, seperti ini sobat. Milenya, terus kita open in new tab. Kita cari yang di sini. My activity. Kalau mau melihat apa yang telah kita buat sebelumnya, kalau mau buat lagi create activity. Nah, kalau sudah, kalau masih daftar langsung begini tampilannya. Kalau saya harus create activity lagi karena pernah membuat. Kemudian kita membuat quiznya nanti 5 soal paling tidak. Nah, klik yang quiz ini. Is kita kasih nama lagi di sini matematika 2 misalnya. Kemudian soal yang nomor 1 kita tulis misalnya, contoh saja yang mudah-mudah teman-teman. Tambah 2 sama dengan titik-titik. Jadi jawabannya yang betul 3. Kita buat 3 misalnya sini, 4, 5, pilihan yang ngedi 6. Jadi kalau 1 ditambah 2 yang betul kan 3 nih. Kita centang yang ini, klik yang tanda silangnya. Kemudian add equation lagi buat yang nomor 2. Misalnya 5 dikurang
3 sama dengan 0 misalnya, pilihan yang lebih kita 2, yang ini kita beri 3 misalnya, yang pilihan nanti kita beri 4 misalnya. Jadi kita lihat ini bisa diedit sama dengan titik-titik. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kebetulan di sini kan tidak ada, kita bisa edit lagi 1 2. Jadi yang betul adalah 2. Itu tambah lagi misalnya 7 dikurang 2 sama dengan titik-titik. Jawabannya kita buat 5 dari 4 misalnya, terus 5 yang ngeci misalnya kita kasih 6, yang ngedi 7. Jadi yang betul 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kita buat lagi soal yang keempat, misalnya 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. Misalnya ini yang A kita buat 10, B 12, C 14, D 16. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini yang betul. Kita coba lagi membuat soal yang terakhir, nomor 5. 6 misalnya dibagi 2 sama dengan titik-titik. Jawabannya misalnya 1, alternatif jawabannya 2, 3, 4. Yang betul 6 bagi 2, 3. Maaf, 3 kita klik. Jadi kita rasa sudah cukup sebagai contoh. Kalau sudah seperti ini, kita klik done. Sedang memverifikasi. Nah, kalau sudah begini sudah jadi teman-teman. Kalau kita mau mencoba main di sini, kita tinggal buka setat ini. Kalau misalnya ini diperuntukkan untuk anak supaya dikerjakan di rumah, kita tinggal share, klik share, kemudian publikasikan, atau kalau privat mau kita pakai sendiri. Kalau mau dipublikasikan, kita klik ini mau dikirim. Kalau mau ke Facebook, klik ini, ke Classroom ini. Kalau mau ke grup WA misalnya WhatsApp, kita klik copy. Kita coba ya kirim ini ke salah satu HP saya. Saya keluar dulu dari aplikasi ini. Kita cari WhatsApp-nya. Dikirim ke sini. Misalnya kita tinggal klik lama, tempel. Setelah itu kirim. Nah, anak-anak yang menerima atau grup yang sudah dikirim ini tinggal klik ini. Nah, lewati. Ini adalah di grup yang dikirim. Saya buka. Kemudian tinggal start ini. Nah, start. Ini kan nomor 1 muncul, 1 ditambah ini waktunya jalan terus. 1 ditambah 2 sama dengan 3 misalnya. Nah, betul. Kemudian akan beralih sendiri ke nomor berikutnya. Ini nomor 2, 5 dikurang 3 sama dengan 2 misalnya. Betul lagi.
Kemudian kita tunggu, nah, sudah sampai nomor 3, karena masih muda-muda, misalnya penyembelihan dan pengorbanan kita buat betul semua, misalnya siswa ini yang mengerjakan 7 dikurang 2 sama dengan 5, misalnya betul lagi. Kemudian 3 dikali 4, misalnya dipilih 10, salah, akan ditunjukkan yang benar seperti itu, tapi sudah tidak bisa diedit jawaban anak-anak. Terus kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 misalnya, betul. Nah, selesai. Nah, akan keluar seperti ini, skornya 4 dari 5 soal. Waktu mengerjakannya 1 menit 02 detik. Nah, seperti itu, tapi syaratnya harus tersambung ke internet. Karena ini sifatnya online. Kalau mau misalnya anak sudah mau coba lagi, setelah tegain klik. Kalau mau melihat jawabannya, hasilnya tinggal so and so. Nah, kemudian ini jawaban yang betul nomor 1, 2, 3, dan 5. Nomor 4 salah. Skornya 4. Gitu. Kembali. Kalau mau main lagi, klik start again. Misalnya begini. Nah, ini start lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru, terutama di jenjang SD, atau bisa dikembangkan sendiri. Cukup sekian. Salam Supaya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.